Garasi Jenar Sari ini teman-teman. 047 Jivin is comeback. Kok jadi keren ya? Depannya kinclong banget Jivin ini. Jos ini Jivin mundur ke sana. Mau kemanakah kira-kira? Wow. PO Haryanto 047 Jivin. Jos yakin lah. Mantul. Oh, langsung mau parkir di sini ya. Oke deh. Bisnya parkir sini. Memang kinclongnya full bis ini. PO Haryanto Jivin ini memang sukses ya, teman-teman ya. Ya. Mas kan dulu, Mas. Nah, yang nah, inilah dia teman-teman PO Haryanto Jivin yang sudah beberapa hari kita beberapa waktu enggak ketemu. Ini armadanya salah satu armada favorit saya ini teman-teman. Ini bagus ini teman-teman armadanya itu kinclong ya. Sudah mulai jalan ternyata dan baru saya ketemu di sini. Pada waktu mau maghrib nih. Jivin Jetbus 3 plus DD Mercedes Benz OH 1626. Oke, mantap lah nih busnya. Hijaunya itu hijau stabilo atau hijau kukus dipadukan sama livery warna hitam, jadi makin anu ya teman-teman ya, makin bagus ya. Ini suasana pada hari ini senja ya di Jenar Sari. Ini baru dari garasi, nggak tahu perbaikan apa ya. Ada dua unit terparkir ini, berarti di sini ada Jivin sama yang satunya lagi ini Fernanda. Tim Madura ya, teman-teman ya. Fernanda tim Madura. Terus di sini ada Rizik Munir. Saya tadi ketemu ini di rumah makan Menara Kudus. Rizik Munir ini ya. Mantap itu ya. Jivin. Terus dari yang tuh terus armadanya bagus, mantap nih. Sudah jalan lagi dan kinclong sekarang Jivin. Kru sholat teman-teman, saya salut sama PO Haryanto mengutamakan sholat dulu yakin. Mantap untuk kru ini, apa sih namanya, Rizik Munir ya, memberi kesempatan ini kuy. Sebenarnya memberi kesempatan untuk beribadah sholat maghrib dulu. Jadi krunya juga sholat, untuk penumpang ya ditunggu kalau mau sholat gitu. Di rumah makan Menara 2 ini. 092092. Dulu kalau enggak salah julukannya bukan ini ya. Salut sama 92 habis dari SPBU. 92 mana Pak? 92 Masya Allah ya, krunya sholat dulu ya.
selesai sholat baru melanjutkan perjalanan nih. Salut sama kru PO Haryanto teman-teman. PO Haryanto apa ini? Rizik Munir ini krunya melaksanakan ibadah dulu. Untuk penumpang juga di jadi setelah selesai dari mana itu namanya ngisi solar ternyata maghriban dulu, alhamdulillah. Perlu dicontoh teman-teman ya, ini semoga berkah rezekinya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam lindungan Allah. Segera melakukan perjalanan kembali, melanjutkan perjalanan. Semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai di tujuan. Bis religius nih. Haryanto Jivin diberangkatkan juga ini setelah kru sholat juga. Mantap, alhamdulillah, semoga lancar semua dan berkah rezekinya ya, karena sudah melaksanakan kewajiban sholat maghrib dulu sebelum melanjutkan perjalanan ya. Ya. Ini Firnanda juga ikut diberangkatkan ya teman-teman ya, dari rumah makan Menara Kudus. Mantap pokoknya. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan kelancaran dalam perjalanan. Dan selamat sampai tujuan, berkah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.